Oke, halo. Jadi gue mau ngobrolin sekarang Bang BNI. Nah, BNI ini gimana dari sisi analisis fundamental? Oke, dengan gue Dimas dari podcast saham. Jadi kalau Bank BNI ini sebenarnya juga masih sangat safe ya, dalam artian price to earningnya dia tuh di angka 9,4. Itu ada di level yang menurut aku masih sangat aman karena dia ada di salah satu level paling rendah price to earning. Yang di sini price to earning itu adalah comparison antara harga dibagi dengan pendapatan. Jadi masih sangat safe, masih sangat oke, karena dia ada di bawah rata-rata price to earning dari bank-bank lain yang nilainya sekitar 16,5. Di atasnya dia masih ada Bank Mandiri yang nilainya 11,8. Di atasnya lagi ada BRI yang nilainya 12,9. Jadi very safe. BCA aja nilainya 24. Jadi lebih dari setengahnya BNI ini. Jadi yang mau nunggu sampai harganya turun lagi, it's fine. Yang mau invest sekarang dan taruh uang dirimu di situ, it's okay. Disclaimer ya, jadi gue nggak analisis ini memang berdasarkan angka, tapi aku nggak kemudian kalau kenapa-kenapa nggak menanggung. Cuman logically memang it's fine. Oke, itu ya. Thank you.